Atlet dan ofisial cabang olahraga Hapkido PON ke-21 dari Sulawesi Utara berkunjung ke Meligo Gubernur Aceh pada Jumat 13 September 2024 pagi. Kedatangan atlet dari Sulawesi Utara itu disambut langsung PJ Gubernur Safrizal. Orang nomor satu di Aceh itu menjamu tamunya dengan nasi gurih khas Aceh. Para atlet dan ofisial yang berkunjung itu tampak begitu senang dan ceria. Selain menikmati sarapan, mereka juga berbincang santai dengan PJ Gubernur Safrizal. Para atlet tersebut mengaku senang dan nyaman berada di Aceh, terutama dengan pelayanan panitia tuan rumah selama mengikuti rangkaian kegiatan PON. Salah satu atlet Hapkido Sulut, Tio Mantik, mengapresiasi layanan medis tim kesehatan PON 21 di Aceh. Saat ia mengalami cedera di lengan kirinya ketika bertanding, tim medis bergerak cepat memberikan penanganan pertama. Setelah itu, ia dengan cepat dirujuk ke rumah sakit umum. Tio mengaku terkesan dengan kondisi dan masyarakat di Aceh. Realita yang ia lihat langsung di lapangan jauh berbeda dengan pemberitaan tentang Aceh.